lu siapaan? Kawal Ustadz? Kawal kemana bang? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Ustadz mengumpulin anak-anak pang di sini. Ustadz menceramain. Waduh, gak berani gue bang. Ah, kenapa lu gak berani? Tung. Gak usah macem-macem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sengaja bawa Keke sama Ian ke sini juga, Bang. Soalnya mereka berdua ini udah satu tim sama saya. Oh, begitu. Jadi langsung ke intinya saja. Kakak Koreng ini tujuannya apa? Ini soal uang yang pernah disimpan sama Gondo. Kakak Koreng tahu kah? Nyai tahu. Bang Gondan, rapatnya tentang apa aja, Bang? Rapat biasa, rapat rutin tentang kajian yang akhir-akhir ini sedikit terganggu di Almanur. Oh, gitu ya, Bang? Ya, begitu. Iya, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jody. Jangan ngomong di sini. Maaf Pak Bondan, Bang Indra, kami mau ngopi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Koreng barusan nemuin Laura. Apa yang mereka bicarakan? Duit yang pada simpan Gondo. Koreng tahu di mana simpan duitnya. Dia bilang di mana duit itu? Ya Pak. Di mana? Saya nggak dengar bagian itu Pak. Harusnya kamu dengerin semua sampai habis. Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mam. Rosa, kiosnya nggak tutup? Punten, iya tadinya Rosatnya mau tutup kiosnya. Tapi kata Bang Acung teh, insya Allah aman. Amin, alhamdulillah. Nur Aini di mana? Oh, punten Mang, tadi Teh Nur sama Bang Guntur ke kiosnya Wan Faruk. Guntur? Iya. Ya udah, saya permisi dulu mau susul Nur Aini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mang. Waalaikumsalam, Mang Dharma. Kayaknya bakal seru nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cat, kamu nggak jadi tutup kios? Nggak toh, insya Allah aman. Tapi kasihan Ismet, Cat.
dia udah keburu tutup kios. Terus kamu gimana? Udah buka lapak belum? Belum, Jat. Saya bingung. Udah buka aja. Tapi sepi, Jat. Insya Allah, abis ini Allah kasih pembeli. Yang penting udah ikhtiar. Kalau hasilnya mah, biar Allah yang tentukan. Tadi kamu kenapa gak ngomong begitu? Biar Ismet sama Bu Ani gak pulang. Nih, parfum yang ini yang paling laris di sini. Semuanya pada suka sama wanginya. Kang Guntur, Nur boleh coba? Jangan, kalau mau coba yang ini nih. Ini testernya. Ntar kalau yang di tester sama yang Nur beli gak sesuai gimana? Ada jaminan bisa dikembaliin gak? Aduh, beli harga 50 ribu doang aja pakai minta jaminan dibalikin. Kan bisa gak sama gitu wanginya. Sama aja wangi mah. Mau coba dulu atuh. Ini pakai ini aja testernya. Ntar teh beda. Boleh atuh Kang, masa gak boleh? Gak boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ngapain di sini? Alhamdulillah kebetulan Mang Dharma bayarin parfum Nur yang ini ya. Bagong, sini. Ana, Bagong. Kenapa Bang Untung? Gong, lu siapaan? Kawal Ustaz? Kawal kemana Bang? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Ustaz mengumpulin anak-anak pang di sini. Ustaz menceramain. Waduh, gak berani gue Bang. Ah, kenapa lu gak berani? Tung. Gak usah macem-macem. Wan, kalau gue gak macem-macem, terus berdiam diri di sini, gue bisa mati kaku di sini, Wan. Jangan sok tahu. Bukan antum yang bikin orang mati, itu bukan antum. Kalau itu gue paham, Wan. Kalau itu gue paham, gak usah lo ajarin. Kan gue Ustadz kondang, punya karomah lagi. Gue udah pinter. Ayo gue temenin, ikut Ustadz. Duh, gimana, Din? Udah, sana. Ayo, buat. Gimana perut gue? Udah baikan atau belum? Lumayan, Ray. Bagus. Ya udah habisin. Aman, Be. Aman, Bang. Lo tunggu sini, Bang. Siap, Bang. Bebek.